kami dari MBI Cirebon akan melakukan bagi-bagi masker di beberapa titik Kota Madya Cirebon dan Kabupaten. Untuk rute pertama, kita ke Masjid At-Taqwa bersama teman-teman ojek online. Setelah itu kita menuju perbatasan Kuningan. Untuk hari ini kita hanya jalan 5 motor karena melihat situasi dan kondisi di jalan tidak mungkin kita untuk lebih banyak lagi untuk menghargai pengendara-pengendara motor lainnya. Harapannya dari kegiatan ini kita mensosialisasikan bahwa kita mampu berbagi, lalu safety riding dan aman berkendara menggunakan masker dan sarung tangan untuk menghindari corona. Kita meneruskan Pak Tri ya untuk kegiatan kita supaya direspon sama masyarakat, terutama untuk membagikan masker-masker itu. Pesan saya mungkin dari kegiatan sosial kami yang sekarang ini agar lebih santai untuk menghadapi kita di pandemi corona ini, intinya kita saling berbagi untuk mencegah virus tersebut gitu. Santai aja, nggak usah panik lah untuk gitu, masyarakat semua gitu. MBI HUHA! MBI HUHA! Biar kita aman di sini, kemana-mana kita anak sekolah, biar
aktif lagi, aktif lagi, seperti sebelumnya. Kita kantor juga supaya aktif lagi, jangan ada kendala yang nggak berangkat. Jadi supaya kita fokus lagi. Intinya corona ini segala berlalu dan pulihnya negeriku. Ya, oke. Sip. Saat ini kita menuju Rumah Sakit Juanda Kuningan untuk berbagi masker. MBI, wah! Ya udah nggak apa-apa lah, bawa sabun dulu aja.
kasih apa ya? Thank you.
Ini sampai di mana nih, Bu? Sampai Kuningan. Di rumahnya ketua MBI Cirebon. Halo MBI Brother, sekarang adalah pemberhentian terakhir dari rute kita hari ini untuk bagi-bagi masker setelahnya tadi di rumah sakit Juanda, Kuningan. Nah, terakhir kita ada di kediaman rumah Dr. Sarjono, yaitu ketua dari MBI Cirebon. Nah, seperti ini suasananya, cukup alami, segala macam. Ini lokasinya di mana, Pak? Lokasinya? Ini lokasinya di Kuningan, desa... Ini di Lengkong. Desa Lengkong, ya? Iya, desa Lengkong, rumah MBI. Ketua, ketua rumah ketua Dokter Lengkong Desa Sarjono. Eh, kembali. Desa Lengkong. Oh, kembali. Desa Lengkong aja lah. Kabupaten Kuningan. Kuningan. Okay. Waduh, sedih rasanya banget sebetulnya. Karena jumlahnya masih kurang ternyata, masyarakat Kuningan yang katanya zona merah, tapi kok masih banyak yang belum punya masker. Tapi happy back. Kita akan balik lagi bawa masker lagi untuk Amin. Program kedua. Oke, oke. Huha. Huha. C, C, C. Mana? C, C, Corona. Huha. Rabi, rabi. Yang dilakukan MBI ini merupakan salah satu bentuk partisipasi dari salah satu komponen masyarakat, dalam hal ini komponen komunitas motor besar Indonesia, dalam rangka membantu pemerintah segera menyelesaikan COVID-19 ini supaya segera selesai. Kegiatannya yang barusan dilaksanakan adalah pembagian masker untuk wilayah Cirebon dan Kuningan, diberikan kepada para ojek online, kemudian para pengunjung di masyarakat yang di sini yang kelihatan tidak memakai masker, kemudian pengunjung rumah sakit yang seharusnya pakai masker, kita berikan masker secara bebas, secara free. Penggunaan masker merupakan salah satu cara untuk menangkal virus yang terbawa dari droplet, atau orang kalau batuk bersin itu kan membawa virus. Dengan masker ini sudah cukup membantu mencegah 70%, apalagi kalau masker medis itu bisa sampai 80%. Jadi sebenarnya gampang sekali, dengan praktis seluruh masyarakat begitu keluar rumah selalu pakai masker. Itu sudah sangat membantu. Corona ini merupakan salah satu virus baru yang memang para ahli di dunia ini masih belum hafal sekali tentang perilaku virus ini. Sehingga memang sepintas upaya-upaya pencegahannya sangat berlebihan, tapi itu lebih baik daripada kita kecolongan. Jadi
pemberian disinfektan di mana-mana, kemudian kita harus selalu cuci tangan, pakai masker, orang yang sedang sakit mendapat perlakuan khusus, petugas kesehatan perlakuan khusus. Itu merupakan salah satu bukti bahwa memang perilaku virus ini kita belum hafal betul seperti virus-virus lain. Saya pikir yang pertama kita tidak boleh panik, karena dengan panik, dengan kita gelisah itu menurunkan daya tahan tubuh. Jadi satu hal yang sangat penting bagi kita adalah kita harus menjaga daya tahan tubuh kita supaya selalu fit, sehingga kita akan tahan dengan virus ini. Yang kedua, kita berperilaku itu bersih dan sehat, itu jadi budaya. Yang ketiga, setiap kita keluar pakai masker, kita sesering mungkin cuci tangan pakai sabun, itu sudah sangat membantu. Dan jangan lupa kita kalau nanti dilakukan PSBB, kita ikuti aturan yang diberikan oleh pemerintah. Di Cirebon ini kurang lebih 50 lebih anggota. Dengan kalau anggota MB ini sangat heterogen, mungkin wilayah 3 Cirebon, tapi yang terbanyak adalah Kuningan dan Cirebon. Jadi katakanlah kalau di MB ini heterogen lah, dari lapisan atas sampai bawah ada, karena kita tidak membatasi jenis motor, semua motor besar 400 cc ke bawah kita. MBI di Cirebon itu sudah 2 tahun yang lalu. Marilah kita seluruh anggota MBI tetap solid. Sudah sekian banyak teman-teman MBI yang berkiprah dalam bakti sosial dengan berbagai bentuk. Ada yang pemberian santunan, sembako, masker, dan lain sebagainya. Saya pikir mari kita terus tingkatkan supaya agak sedikit meringankan pemerintah yang sedang, saya rasa pemerintah juga cukup sulit menghadapi ini. Mudah-mudahan dengan partisipasi kita, seluruh warga MBI, mudah-mudahan ini bisa meringankan beban yang diderita oleh masyarakat saat ini, khususnya masyarakat kecil.